Oke, Lur. Ini mau unboxing paket buat nyerpis ya. Sama buat apa namanya? Reservoir pasif ini stok. Udah habis soalnya. Oke, dibukai. Ini ada buat spare part, solder juga nih, solder 3 biji mati kabel, Lur. Ini beli elemennya juga. Kita beli elemen buat si soldernya 3 biji. Ini air kapur. Ini buat ngerakit-ngerakit power. Kasang deh. Ini air kapur. Jumlahnya banyak dari Pak Rawes. Ini soket input, ini saklar, NTC, ini NTC agak mahal ini. Terus ini test pen yang agak bagus. Ini resistor 2 watt sama chun. Aduh gede kan? Padat tapi ya, chun final ya. Banyak kalau gede. Ini chun 10.000 dapat lumayan banyak. Terus, loh, aku tuh grillnya apa ya? Check out. Wih, gede nemen. Ini 2 cm apa ya? 2 cm kalau nggak salah diameternya. Solasi bakar merah. Gede banget ya. Kakak guys. Terus ini ada kapasitor buat crossover pasif ya. AMR 0,8 sama cepit. Terus air kapur lagi, ini buat crossover pasifnya. Terus ini ada jack SPL, ini 101 100 PF. Terus ini 56 ohm. Terus pendingin. Wah, lampu gede temen itu. Air kapur lagi. Ini jam. Jam tai penyok. Ini lampu LED. Ini 3 watt apa ya? Gede men. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 3 watt kali 5, tapi ini bisa dipotong-potong di 15 watt. Oke, paket pertama udah keluar semua. Ini paket kedua, PCB crossover pasif. Ini 20 biji harusnya. Dihitung. Ini model polos ya, input sama input output. Oh, ada tulisannya enggak polos. 20 ini. Berah. Oke, pas 20. Puter. Oke, ini selanjutnya. Ini ada 6 paket dari 6 toko ya. Cuman satu udah saya buka, itu USB Lightning buat iPhone. Nah, ini apa ya, lali ya. Kita lihat aja.
Ini adalah komponen juga. Komponen resistor. Resistor sama zener buat bias biar gak lari. Mungkinan ya. Bener sih, men kena di mana. Solasinya akeh berarti. PCB jidok. PCB 1 ini potensio 10k harusnya 103. B103 ya benar. Ini buat efek potensio efek ya. Terus ini wah karatan. Kecil banget tuh. Ini 2,7 volt. 2,7 volt. Terus yang ini 2 volt. Yang 2 volt is full karat ini. Ini buat bias lur. Jadi biar biasanya enggak lari, tapi enggak tahu bisa apa enggak. Ini eksperimen. Harganya murah jadi saya belinya lumayan banyak. Terus ini switch buat itu juga mixer ya, ini switch mixer G400. Ini buat jump start. Terus ini ada 47 ohm. Okay. Paket selanjutnya ada dua lagi. Nah ini yang isinya solder ini harusnya. Bagaimana orang? Oke, ini ada Twitter ACR 9KH solder. Wis toh. Nona. Ini DG77 yang ini. Terus ini yang Lapodo. DG77 juga. Kayak 97. Ini sama-sama buat ini. Terus ini 93N. 93N berarti buat ini. 93 Deco 93. Oke. Ini Twitter buka ya Twitter. Ini buat speaker 4 in, 4 in plus Twitter ya. Oke, ini mantap. Ini buat kita ngetes tester max 150 watt 8 ohm. Nah, itu sekalian. Ono cutter kok disuat-suat.
sedotan atraktor. Itu kuning langgang. Apa? Ucul terus. Isi. Ini. Ini buat sedotan. Kita buka. Sedotan ini gede lur, mantap. Terus ini ada bola kok gede men ya. Ini buat jepit dan di sini masukin prop ya. Nah, itu ada lubang. Ini buat masukin prop. Terus ini ada lem LCD ya. Murah jebule. Ya, dipasang terus gua ngukur iki. Ini tester yang bisa ngukur L atau lilitan. Plastik ra kuwi. Kuwi dengkolmu. Multimeter. Serine apa ya? Ini garansi 1 tahun. Gak dikasih seri, lor. Kecil banget tapi ini. Ini mereknya Zoyi CT102L ya. Ini ada L-nya. Ini kecil ya. Di gambar katanya gede. Kecil ini. Kita pasang testernya. Terus kita cek fungsi L buat ngukur ini. Si Twitter ACR ya. Di sini kita ukur berapa nilai L-nya. Tapi nggak ada speknya ya, jadi kita nggak bisa mengkonfirmasi. Dipasang baterai. Durian di set pun masuk nembe misal. Pasang. Untuk propnya cuma dapat. Oh, ini ada lagi. Ini buat suhu ya. Ringan. Orara, gini apa? Copot rablok ireng copot iya. Oke, di tanah kita coba ke L. Nah oke, L kesana apa oke mbak ini ya. Testera jalan. Nah, urung nempel. Oke, lagi membaca. Dia ada 0081MH7877. Berarti 700 UH ya, mikrohenry
760 mikro hendri atau 76. Ya, ini saya mana? Ini satuannya MH. Oke. Ya, seperti itulah ya. Yang jelas bisa ini buat ngukur UH. Otomatis jadi nggak bisa dipilih. Ada H, ada MH. UH ini nggak tahu bisa apa enggak. UH nanti kita tes lah pas bikin crossover pasif ya. Oke, jadi untuk unboxing coba kali ini. Sekian, jangan lupa like, subscribe. Terima kasih.